terkini sebanyak 2.300 pelajar SMA dan SMK Blitar Raya menampilkan tarian kolosal kuda lumping di alun-alun Kandigoro Kabupaten Blitar. Dengan 2019 kemarin sebagai wujud nyata kecintaan untuk siswa-siswi SMA SMK Negeri Blitar Raya terhadap seni budaya Kabupaten dan Kota Blitar. Tari kolosal ini merupakan rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Blitar. Terlihat Bupati Blitar. SMA SMK Negeri Swasta Blitar Raya. Hadirin salam. Wassalamualaikum.